Hai, Assalamualaikum. Kembali ke Mingguan Amaz bersama saya, Nisa K. Seperti biasa para penonton, sekiranya anda ingin mengetahui perkara-perkara menarik dalam dunia teknologi sepanjang minggu ini, tonton hingga ke akhir video. Baiklah, semua minggu ini kita mulakan dengan pengumuman beberapa peranti baru daripada Samsung. Antaranya adalah Samsung Galaxy Note 10 Lite dan Galaxy S10 Lite. Kedua-dua peranti menjalankan sistem operasi Android 10 selain menyokong penggunaan S Pen. Di Malaysia, Galaxy Note 10 Lite dijual pada harga RM2,249, manakala Galaxy S10 Lite ditawarkan pada harga RM2,649. Bersama-sama penawaran dua peranti mercu asas, Samsung turut melancarkan Galaxy A71 dan Galaxy A51. Bagi yang berminat, harga jualan Galaxy A51 adalah RM1,299 dan Galaxy A71 pula dijual pada harga RM1,749. Kesemua peranti boleh dipratempah bermula 3 Februari ini, manakala tarikh jualan rasmi kesemua peranti adalah pada 7 Februari 2020. Bukan itu sahaja, Samsung juga melancarkan telefon pintar terbaru yang dinamakan Galaxy M31. Ia dijangka akan membawakan chip pemprosesan Exynos 9611 dan kamera utama 64MP. Namun butiran lanjut mengenai peranti masih tidak diketahui. Tidak ketinggalan juga, Huawei minggu ini menawarkan variasi baru untuk siri Mate 30, iaitu Huawei Mate 30 Pro 5G. Ia dilengkapi chip Kirin 9905G dan chip pemprosesan pengimejan ISP 5.0. Bagi yang berminat, peranti ini sudah mula ditawarkan pada harga RM4,199. Minggu ini juga kita menyaksikan Honor 8A turut ditawarkan untuk pasaran tempatan. Peranti ini dilengkapi skrin 6.09 inci, dijana chip MediaTek Helio P35, memori 3GB RAM dan storan 64GB. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan kamera utama 13MP dan kamera hadapan 8MP. Harga jualan peranti adalah RM499 untuk sebuah. Poco minggu ini telah memperkenalkan telefon pintar terbaru yang dinamakan Poco X2. Ia menawarkan skrin 6.67 inci 120Hz, dijana chip Snapdragon 730, memori sehingga 8GB RAM dan storan sehingga 256GB. Melengkapkan peranti adalah kamera utama 64, 2, 8 dan 2MP, rakaman swafoto 20 dan 2MP pada skrin berlubang dan bateri bersaiz 4500mAh. Buat masa ini, ia ditawarkan untuk pasaran India sahaja. Selain itu, Realme juga pada minggu ini melancarkan telefon pintar terbaru iaitu Realme C3. Ia membawakan skrin bersaiz 6.52 inci, dijana chip Helio G70, kamera utama 12 dan 2MP dan bateri berkapasiti 5000mAh. Buat masa ini, ia juga ditawarkan untuk pasaran India sahaja. Mengenai MWC 2020 kelak, pihak LG dan ZTE dilihat membatalkan persidangan media untuk acara berkenaan disebabkan oleh beberapa faktor yang tidak dapat dielakkan. Menurut LG, mereka dijangka akan mengadakan acara berasingan untuk mengumumkan produk muda alih untuk tahun 2020. Baiklah, dalam arena aplikasi dan perisian, Google Maps dilihat melancarkan dan memperkenalkan beberapa ciri baru melalui kemaskini aplikasi untuk peranti Android dan iOS. Ia memfokuskan 5 tab utama iaitu Explore, Commute, Save, Contribute dan Updates. Kemaskini terbaru ini dijangka akan diperkenalkan secara berperingkat bermula minggu ini. Laman web Corona Tracker kini diperkenalkan kepada umum. Ia membawakan berita semasa berkaitan coronavirus, jumlah kes yang terlibat serta pusat terdekat yang menawarkan maklumat berkaitan. Seterusnya, Settle akan memperluaskan penawaran aplikasi ini ke seluruh Malaysia secara berperingkat. Bukan itu sahaja, ia dijangka akan menyertakan ciri perkongsian akaun keluarga serta membenarkan pengguna untuk membuat pesanan untuk beberapa barangan dari kedai mesra Petronas. Dachengo pula mengumumkan pemasangan TNG RFID akan dikenakan caj RM35 bermula 15 Februari 2020. Selari dengan pengenalan sokongan RFID di semua tol plus menjelang April 2020 kelak, pengguna kini boleh melalui tol tanpa perlu menyentuh kad atau menggunakan sebarang peranti tambahan. Akhir sekali, MyNet kini menawarkan pendaftaran domain .my pada harga yang rendah untuk golongan OKU. Bagi golongan OKU yang berminat, domain tersebut boleh didapati pada harga RM60 selain boleh mendaftar sehingga 5 domain .my untuk menikmati insentif ini. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi artikel lanjut dan berita menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa K untuk Amaz. Yosh!